guys. Terus halo semua, kembali lagi bersama kami Komsos JR Maju. Ya, hari ini, malam ini tanggal 31 Desember 2023. Ya, kita ada di penghujung tahun ya. Dan kami baru menyelesaikan perayaan Ekaristi tadi, syukur akhir tahun, yang dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Eki, ya ada di sana. Dan sekarang kita mau menunggu jam 12 malamnya. Kita menunggu pisah tahun di pastoran ya. Kita sama-sama dengan OMK dan ini ada ketua PK juga di sini, Kocap ya. Ya, kita meramaikan acara akhir tahun di pastoran. Bagaimana keseruan pro? Bagaimana keseruan acaranya? Ikuti terus vlog ini ya. Oke. Halo halo. Kali ini Pastoran Kristus Raja rame guys. Kita menghabiskan sisa waktu di tahun 2023 di tempat ini ya guys ya. Iya dong. Di mana lagi kita umat Katolik berkumpul kalau bukan di sini ya kan? Jadi di sini ada teman-teman OMK tuh yang lagi nyanyi-nyanyi dan main musik menyalurkan bakatnya. Terus ada juga yang bakatnya ini bagian, jadi koki. Kenapa ini guys? Bagian membakar dorang guys. Ini kepala babi guys. Kepala babi guys. Wah. Ini dorang bagian bakar. Dorang musik membakar bakar. Iya, mantap. Ini kepala koki guys. Kita makan sebentar tuh gitar. Kepala koki malam hari ini kami persembahkan Aldo. Ada bapak-bapak, juga ada para ibu-ibu dong. Tak ketinggalan adik-adik sekami. Halo, ketua. Semuanya ada di sini. Halo ibu. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Asisten koki. Ya. Say hi dulu. Ini Master Chef dari Gorontalo. Dari mana? Gorontalo. Halo Bu. Ini kupas milu guys. Oh ini nanti mau dibakar. Rebus atau dibakar? Rebus. Oke. Okay. Ada yang mau dibakar. Mantap. Mantap nih. Coba ada juga guys. Coba hadir juga guys. Ampun, ampun,
guys. Konsep acaranya santai ya, jadi nggak ada susunan acaranya. Tapi temanya kebersamaan dong, asik. Oke semua, sekarang tadi dari keramaian di pastoran, sekarang kita ke kubur. Ternyata bukan sepi, tapi malah lebih ramai dari pastoran ini kayaknya. Halo malam yang habiskan tahun di kubur guys. Masih tiap sekarang mau berjalan ke sana apa ya? Ini penghuni-penghuni ini keluarga Pak. Halo Om. Ini sampai orang Makassar. Halo. Orang Makassar ada di Kopsel satu sana. Kita udah ikut lurah kubur ini dah. Lurah kubur. Kami lulu di sebelah. Iya. Ada orang gitu. Yeay. Dan jam 12 pun berdentang. Selamat tinggal 2023 dan selamat datang 2024. Selamat tahun baru semuanya. 2024 turun 10 kilo. Oh, tapi dibuka dengan makan, guys. Dari 80 kilo turun 10 jadi 70 kilo. Oh gitu. Desember 2024 70 kilo. Desember 2024 pastor 70 kilo. Ya. Tapi Januari makan dulu ya guys. Selamat tahun baru pastor. Sukses untuk anak-anak dan keluarga dan bahagia bersama keluarga. Bahagia bersama. Amin. Amin. Di Januari kita makan ikan dulu. Resolusi pribadi sendiri menjadi pribadi umum ini lebih baik. Dan tentu saja kalau untuk OMK itu sendiri, semoga orang muda Katolik ini menjadi wadah bagi teman-teman yang lain untuk menjadi tempat saling berbagi sukacita, berbagi pengalaman pribadi, dan menjadi tempat untuk kembalinya orang-orang muda yang selama ini belum bisa gabung bersama-sama kami. Jangan ragu-ragu, orang muda selalu menerima, dan semoga kegiatan-kegiatan program-program di tahun 2024 dapat terlaksana, terlebih khusus mensukseskan kegiatan di Kepikepan untuk camping orang muda ke Kepikepan Selamaris. Kami mendukung Torampe Ketua Koordinator OMK Kepikepan Dedi Silab yang ada di paroki orang sendiri. Terima kasih. Semua anggota lebih aktif di Pemuda Katolik, terutama dalam organisasi kelompok kategorial Lingkaran Altar. Semoga semua lebih aktif dalam pelayanan. Sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Oke. Okay. Paling penting itu sehat-sehat. Terus penjualan? Kalau untuk penjualan mobil, saya bersama rekan saya, ya, Dedi. Semoga pasar semakin baik di 2024, supaya laku keras. Mantap. Semoga di tahun 2024 ini cepat mendapat jodoh. Orang mesti, misalnya kita dalam, tapi dalam diri pribadi menjadi pribadi yang baru, hidup yang baru, dan yang lalu-lalu yang 2023 yang lalu yang buruk-buruk di hidup kita ditinggalkan dan diperbaiki sehingga di 2024 ini bisa menjadi lebih baik lagi. Asik, mantap. Selamat tahun baru ya guys. Selamat tahun baru guys. Semangat. Semangat, maju. Baik. Dari tahun sebelumnya. Amin. Apanya yang lebih baik? Kepribadian. Oke. Okay. Dari Bang Bino. Lebih baik juga, lebih baik daripada Alim. Semoga saya sehat selalu dan juga diberikan rezeki yang cukupnya. Dan satu lagi yang paling penting, semoga anggota keluarga saya, mama, papa, adik, serta seluruh kerabat terdekat dan teman-teman terdekat bisa sehat selalu di tahun yang baru ini. Makin
bahagia, makin cantik, cemerlang, bersinar. Ya, semoga semuanya bisa berjalan lancar dan tentu saja dalam penyertaan Tuhan. Oke, kita tutup dengan Mazmur 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat tahun baru ya semua. Sampai di sini dulu vlog kami kali ini. Salam Konsus. Maju. Give you one more chance.